Hai guys, jumpa lagi di Elita Nyi Sukses. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih banyak ya untuk yang udah subscribe. Kali ini kita membahas ciri-ciri porang dan bubil katak porang yang siap untuk dipanen. Seperti apakah kira-kira porang dan bubil katak porang yang siap untuk dipanen? Beginilah ciri-ciri porang yang sudah mulai siap untuk dipanen. Nah, inilah katak porang yang sudah siap untuk dipanen. Pohonnya sudah kekuning-kuningan dan sudah tumbang ke tanah. Barulah kita boleh memanen katak porang dan memanen umbi porang. Cara memanen katak porang cukup disentuh dengan jari tangan, maka katak porang akan terpisah dari pohonnya. Begitulah kira-kira cara ciri-ciri porang yang siap dipanen.